beginilah suasana tradisi munggahan yang dilakukan oleh warga Bandung, Jawa Barat. Tradisi munggahan merupakan tradisi makan bersama dengan orang tercinta. Tradisi ini rutin dilakukan oleh masyarakat Sunda menjelang bulan Ramadan. Menu khas Sunda yang disajikan pada tradisi munggahan bermacam-macam. Di antaranya sambal, lalapan, ikan asin, oseng kangkung, tahu tempe, dan masih banyak lagi. Rifki, seorang warga Bandung, menyebut munggahan memiliki arti yang dalam. Mempererat silaturahmi, terus juga kayak maaf-maafan lah sebelum menjalankan ibadah puasa. Lantas, mengapa disebut tradisi munggahan? Rupanya, munggahan berawal dari kata munggah atau unggah, yang memiliki arti naik atau meningkat. Tradisi ini sudah lama dilakukan oleh para leluhur di Jawa Barat. Taufik Faturrahman, seorang budayawan Sunda, menjelaskan, dahulu tradisi munggahan tak hanya makan bersama, melainkan ada beberapa rentetan kegiatan. Contohnya, seperti mandi di sungai, mengirimkan makanan ke orang tua, meminta maaf kepada orang tua, hingga ziarah kubur yang dilakukan sehari sebelum berpuasa Ramadan. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan dalam tradisi munggahan berubah. Namun ia menegaskan, kesakralan tradisi munggahan akan tetap sama jika niatnya sungguh-sungguh. Jadi budaya itu kan dinamis, tidak statis. Artinya kita mengikuti apa yang ada di sekitar kita termasuk perkembangan.